kita masukin satu persatu. Angkers, malam ini Semarangker berada di sebuah hotel di suatu kota di Pulau Jawa, di Indonesia. Dan hotel ini sudah lama mangkrak terbengkalai. Konon mitosnya, di hotel ini ada sebuah bathtub buat mandi tiduran itu yang disakralkan. Di antara ratusan kamar ini ada salah satu bathtubnya yang disakralkan. Konon mitosnya bathtub itu berada di depan pintu. Kami akan cari, karena mitosnya adalah siapa yang tiduran di situ akan didatangi oleh makhluk perempuan penuh darah. Ada namanya, cuma namanya nggak saya sebut. Jadi intinya, kalau tiduran di situ akan didatangi seseorang perempuan, sosok hantu perempuan yang penuh darah. Kami akan mencoba melanggar mitos pantangannya. Jangan lupa subscribe Semarangker TV. Oke, Angkers, kami akan mencoba cari kamarnya itu ada di mana, bathtubnya itu ada di mana. Oke. Panas gak kamu, Stefan? Ya sih, padahal nih ya. Ini padahal banyak kacanya, banyak ruangan yang kacanya banyak yang terbuka, tapi ya panas ya. Iya, agak panas. Pengap ya. Jadi Angkers, hotel ini di pinggir jalan raya, jadi bising banget. Walaupun sudah jam 12 malam pun masih bising. Kamarnya banyak banget. Oke, Angkers, masuk sini yuk. Dari yang pojok dulu. Oke, assalamualaikum. Di gembok ya? Di gembok, kunci nggak bisa. Wow. Assalamualaikum. Terus. Oke, Angkers. Wow, tempatnya. Ini kayaknya bekas dapur apa ya ini? Malah kayak gudang ya? Kayak gudang. Terus. Saya dengar ada yang kayak ngelimpah. Oke. Assalamualaikum, keren. Wow. Ush. Ini bekas dapur ini pasti. Oh, ini ruangan apa ini, Mas? Oh, ini yang tadi yang ditutup, Mas? Iya, ini ditutup tadi ini. Kelihatan enggak ya? Ini kuncinya sini. Ini bekas dapur nih. Iya nih, ini wastafel. Ini tempat cuci. Oke, kita masih mencari bathtub yang ada di depan kamar hotel. Kita akan jelajahi ratusan kamar yang ada di sini.
Oke, Angkers, kita berada di hotelnya. Jadi model hotelnya ini ada ini garasi, mungkin ya garasi. Terus mobil masuk, terus mereka ke atas. Ini kan. Jadi garasi, terus sampai ada pintunya. Ada yang terbuka, kita coba lihat dalamnya. Wow. Assalamualaikum. Wow. Hus. Mas, oh kuncinan. Assalamualaikum. Sini kamar mandi nih. Tuh, ini kan dari atas kita. Oke, clear. Oh, ini udah mulai hancur ya. Kucing atau kucing? Ada kucing lewat gak tadi? Gak ada. Oke. Okay. Assalamualaikum. Ini Angkers tempatnya. Nih, susah diakses. Jadi Angkers, kadang memang kalau kita lagi jelajah berdua sama Stephen ini, memang seringnya suara yang nggak masuk akal, suara kelebihan itu udah sering sekali. Ini kamu mandi lagi. Sama semua. Oke, baiklah kita keluar. Ini bisa dilihat aksesnya. Ini emang kayak gudang di sini jadinya. Banyak barang-barang ya, Mas. Kayaknya kalau dari warga yang kami dengar, bathtubnya itu di depan kamar. Jadi di depan pintu kamar, enggak masuk ke kamar mandi. Bentar, saya kok. Hati-hati. Ini atas bukan loteng ya, ternyata ya hanya hiasan ya. Iya kayaknya. Aku pikir loteng tadi. Tadi di kamar juga enggak ada tangga. Ya oh, kan? Oh iya. Oh iya, cuman hiasan doang. Apa masuk? Apa itu? Oh, nggak bisa diakses. Sekali lihat kayak ada bayangan, makanya saya kejar. Siapa tahu kucing atau apa, tapi gede. Thank you.
gembokan semua yang sini ya. Ah, ini enggak gembokan. Oh, kaca semua. Assalamualaikum. Nih, kaca. Bisa kita lihat, aduh, lampuku. Apa tadi? Ada yang ketuk-ketuk. Kamu dengar enggak suara ketuk-ketuk tadi? Ya sih, tadi dengar. Assalamualaikum. Wow. Kaca semua ini. Ini kaca, kaca, kaca. Keren ya, Mas. Kaca semua ini. Dan kita berkeliling di sini. Ini sih ada bathtub nih. Ini hotel. Keren. Ini ada bathtub cuman ada. Cuman bukan yang ini, bathtubnya bukan yang ini. Oke. Oke. Bathtubnya kan katanya nggak di kamar mandi. Udah dikeluarin ya katanya. Iya. Tuh apa Mas? Oh, laci. Kita harus fokus cari yang di depan kamar aja, soalnya kalau semua kamar kita masukin ada ratusan kamar. Ini udah banyak yang dikunci juga ya? Iya, dikunci. Panas. Oke, kita saya dengerin ada suara gitu. Cuma perasaan saya aja. Kayaknya kita harus fokus cari kamar yang depannya ada bathtubnya. Kalau kita masukin satu persatu. Kita masukin satu persatu. Kok ada ratusan kamar, capek. Gitu ya, kita jalan, oke? Tutup sendiri ya, Mas? Tutup sendiri. Ini aku udah jauh loh nih. Ini aku jauh loh. Banyak serang laba-laba. Sini. Kuncinya tutup sendiri ya. Oke. Aduh. Nih, lihat nih. Apa, Mas? Ini apa ini? Enggak, tadi aku lihat ininya gerak gini. Kuncinan padahal, kuncinan. Kuncinan? Kuncinan. Aduh. Serius, aku tadi lihat kordennya gerak. Enggak keset ya? Enggak keset. Matiin lampu dua pasti ya, coba. Mau coba? Boleh. Oke. Satu. Oke. Dua. Mati.
Kita matiin ya. Ya. Oh. Gelap kan? Iya. Masih nggak ada bathtubnya ya? Ini ada. Oh. Hmm. Saya rasa mual. Ketika kamu nggak nyaman, kamu merinding, kamu merasa nggak nu, berdoa menurut agamamu. Kalau apapun agamamu, jadi berdoa menurut agamamu. Jadi minta perlindungan kepada Tuhan. Jadi ketika kami nggak nyaman, ketika merasa ada kayak sesuatu energi, jadi baru merasa mual, saya berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjaga kami. Apa tadi? Lu denger suara dari arah belakang sih. Ada suara apa? Kayak orang gereng, apa kayak itu loh, kayak gerangan gitu loh. Gitu. Mengerang. Saya dengar suara langkah dari belakang sini. Ih, kayak darah, bukan ya? Apa sih? Bukan, ini karat di. Oh, iya kan. Tadi sekilas kayak darah ya, tapi soalnya kan biasanya kalau darah udah lama itu kan ada coklatannya. Kayak ada suara langkah dari situ. Lihat ya. Ini yang dimaksud. Oh, ini. Oke. Oke, Angkers. Di hotel ini mitosnya ada sebuah bathtub di depan pintu. Ini yang dimaksud. Konon mitosnya siapa yang masuk ke sini akan didatangi oleh perempuan penuh darah. Jadi Semarangker itu apapun mitos pantangannya, apapun larangannya, apapun yang gak boleh, selama tidak bertentangan dengan norma yang ada, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma budaya, dan norma apapun, dan mendapat izin dari pengelola atau penjaganya atau penjaganya, kami akan melanggar pantangan tersebut. Malam ini kami coba untuk masuk ke sini dan apa yang terjadi. Angkers pernah nonton film Setim Ghost nggak? Setim Ghost yang mudanya batap gini, terus kemudian di dalamnya ada perempuan yang sobek-sobek perutnya. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Matikan lampu asli.
mungkin. Coba. Bentar. Siap. Oke. Gak kelihatan apa-apa? Enggak sih. Jadi Angkers, lokasi ini memang di pinggir jalan raya, jadi suara bising di tengah suatu kota di Pulau Jawa di Indonesia. Itu masuk. Tadi ada putih-putih dari sini. Ntar langsung. Ini loh tadi dari ini yang. Ini, ya itu. Ada putih-putih tadi di sini. Oh. Tangkap kamera nggak? Enggak sih tadi. Tadi kan waktu kamera aku adepin ke master sih. Terus apa namanya? Aku lihat belakang. Langsung aja. Udah. Oke, okay. Ada fenomena apapun. Kita masukin yuk. Oke. Okay. Assalamualaikum. Wow. Kaca lagi. This. Oh, ini yang ini ya tempatnya yang tadi ya? Iya. Yeah. Sampai di jebol. Hei. Oh, ini lebih besar ya. Ini aneh ya? Apa? Kayaknya lebih besar ya daripada yang tadi sebelumnya? Iya, ini paling besar. Apa ini yang maksudnya yang kamar yang bermitas itu ya? Iya, betapnya ini. Barunya mbak, jadi ini. Keren. Loh. Apa tadi? Dari luar ya? Apa dari kamar? Suaranya sih di kamar sini ya. Angkers, barusan ada suara terlempar dari sini. Gak mungkin. Enggak lah, ini ketutup semua ya. Ini itu apa? Itu kaca kan? Kaca. Oke. Ada bau-bau. Ntar, kok ada bau darah ya? Anjir ya? Bau, ya kayak anjir darah. Barusan ini. Ini loh bathtubnya. Gimana? Mau coba lagi? Apa itu mas? Oh, sarang apa lah? Karena buat kuntilanak kan? Nanti dia ngomong lagi itu rambut kuntilanak.
Oke, Angkers, notasnya nggak boleh masuk ke sini, ke ruangan ini dan backup ini. Kami Semarangkers sudah melanggar batas pandangannya tersebut. Nggak terjadi apa-apa, cuma saya barusan dengar suara. Kayak gini. Aku juga denger sih, tapi nggak tahu nih masuk kamera nggak, soalnya kan apa jalannya berisik banget sih. Iya. Dari ini lagi master sih. Ruangan ini loh tadi loh. Dari tadi loh. Ada bayangan putih terus ada yang kayak kan ya kayak apa? Batu dilempar ya? Kok mau coba kita kembali sana lagi? Boleh. Soalnya kok? Cuman mitosnya kan di sini. Iya, tapi yang paling mengganggu tadi dari tadi loh. Antara ruangan-ruangan atas sini arahnya tadi. Kok tadi yang itu dari arah sini sih. Yang dari apa yang aku tadi lihat kayak sosok itu. Ini won. Ini udah sampai. Oh, banyak banget apa? Tanaman rambat. Itu ruangan apa maksud? Tadi kita belum lihat. Bukannya tadi ketutup, Master? Gak ada apa-apa? Apa itu? Dapur. Gimana? Kita mau kembali atas lagi? Singkatnya tempat yang tadi itu loh, Mas. Ini ada betap laser. Ada betap. Apa ini? Gak ada orang nih. Oke ya, coba ya. Ini benar-benar tempatnya di kayak tersembunyi ya. Oke, Angkers, mitosnya bathtub, tapi di depan kamar. Gak boleh dimasukin, gak boleh dinaikin. Cuman kok ada dua batap yang di depan. Dua-duanya kita coba masukin. Dua-duanya mitosnya kita langgar. Tantangannya kita langgar semua. Tapi barusan ada suara di atas. Beton atas padahal. Ini gak ada apa-apa. Ya ada orang juga. Kalau digelapin, gelap gak ini, Steve? Coba.
Oke. Gelap. Gelap banget, enggak kelihatan apa-apa. Ya. Oke, tidak ada fenomena yang berarti. Suara tadi di atas sini. Tadi ada suara. Master. Tapi katanya enggak nganu. Jadi tadi di bathtub ini kan, ya, ini di bathtub ini. Tiba-tiba kayak blek goyang gitu loh. Barusan ketangkap kamera enggak? Enggak sih. Tadi kan waktu aku mau lagi nge-shoot ini. Dia kayak bunyi blek. Jadi kayak ada yang nginjek atau apa gitu loh. Itu enggak ketangkap kamera ya? Enggak sih. Ini suaranya juga ketutupan sama suara motor yang di depan itu. Ya harus jadi apa-apa sih? Tadi suara sama bayangan di daerah sini. Kita di sana nih, dari kita nih. Kita di sana nih. Itu batapnya tuh. Iya. Di sana nih. Oke. Okay. Kita di sana kan? Tapi nah, daerah sini. Di sini kan? Iya sih. Dan ini ditutup suaranya. Ini kuncian loh ini. Serius, ini kuncian loh ini. Ini kuncian loh ini. Ini kuncian loh. Lihat suara pintu ditutup kan? Iya. Ini kuncian loh. Coba jendela, coba jendela. Bisa nggak jendelanya? Nggak ada. Kunci semua. Wah, suatu fenomena yang nggak bisa dinalar logika. Apapun terjadi itu kebesaran Tuhan. Jadi semua ciptaan Tuhan. Jadi, ya udah. Kalau sini yang dibaca itu masih masuk akal karena pintunya ada, tapi tadi terkunci loh. Oke, Angkers. Malam ini Semar Angkers sudah menjelajah di suatu hotel yang sudah lama kosong mangkrak terbengkalai. Yang mitosnya ada sebuah bathtub di depan kamar yang nggak boleh dinaikin, dimasukin. Kalau nekat dimasukin, akan didatangi oleh sesosok hantu berwujud perempuan penuh darah. Ada namanya sebenarnya, tapi kami nggak mau sebut dan
daerahnya karena menyebut ini di suatu kota di Pulau Jawa. Jadi Angkers, jangan lupa subscribe Semarangker TV. Subscribe Semarangker TV. Apapun agamamu, hanya kepada Tuhan tempat kita menyembah dan meminta. Angkers, gaib itu ada. Be smart and wise. Cerdas dan bijak dalam menyikapi yang gaib. Sekali lagi, apapun agamamu, hanya kepada Tuhan tempat kita menyembah dan meminta. Hanya kepada Tuhan tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Oke Angkers, stay tune terus di Semarangker TV. Kita jumpa lagi di penjelajahan selanjutnya yang lebih wow. Bye Angkers, assalamualaikum.